من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوان في الله جماعة رحمني ورحمكم الله puji syukur tidak pernah bosan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat karunia-Nya Allah berikan kepada kita kesempatan untuk kita bisa tetap melanjutkan hidup kita di dunia ini, menambah pundi-pundi amal soleh kita yang kita harapkan amal soleh kita ini menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala memantaskan kita sebagai penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, di pertemuan bulan lalu ketika berbicara tentang kitab At-Tadhkirah, kita membahas tentang bagaimana kita dianjurkan untuk memilih tempat dikubur yang baik. Setidaknya kita minta agar ahli waris kita atau keluarga kita memakamkan kita bersama orang-orang yang soleh. Ya, sebagaimana pernah kita bahas bagaimana kemudian Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah agar beliau diwafatkan tidak jauh dari Al-Aqsa. Ya, kemudian juga dalam beberapa hadis yang lain ada riwayat yang menyebutkan bahwa memang sejatinya kita menyiapkan agar kita ini dikumpulkan atau dimakamkan bersama orang-orang yang soleh. Ya, salah satunya adalah dikarenakan dalam hadis yang pernah kita bahas bahwa ahli kubur itu yatazawarun, mereka saling mengunjungi satu sama lain. Wallahu a'lam seperti apa hakikatnya. Yang pasti bahwa sebagaimana tetangga yang buruk atau tetangga yang baik memberikan efek kepada kita di dunia, kalau tetangga kita buruk maka akan berdampak buruk kepada kita di dunia. Kalau tetangga kita baik maka di dunia akan memberikan kepada kita manfaat. Dan demikian juga ketika kita bertetangga di alam barzakh, di alam kubur, baiknya tetangga kita akan memberi dampak baik kepada kita, dan buruknya tetangga kita di alam kubur akan memberi dampak buruk kepada kita. Nah, salah satunya adalah kalau kita misalnya dimakamkan dengan orang-orang yang soleh, dimakamkan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, setidaknya orang yang datang berziarah ke area pekuburan itu, mereka mendoakan kepada kita atau kepada orang-orang yang sudah dimakamkan itu dengan doa assalamualaikum ya ahlad diyari minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun wa inna insyaallah bikum lahiqun, kemudian nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Orang yang berkunjung ke pemakaman orang-orang yang beriman, ke pemakaman orang-orang muslim, maka mereka disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk membaca salam kepada ahli diyar, kepada ahlal kubur. Tetapi kalau misalnya pemakaman itu katakanlah bercampur antara seorang mukmin dengan kafir atau antara orang-orang yang soleh dengan orang-orang yang tolih, maka orang yang lewat ke pemakaman itu tentu mereka akan bingung. Ini kalau dalam kondisi gini baca doa atau enggak gitu. Ya, karena kalau baca doa nanti keenakan yang tidak beriman mendapatkan apa? Mendapatkan salam juga dari orang yang berziarah ke makam tersebut. Nah, berikutnya Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirahnya beliau
menyampaikan suatu bab tentang maja'a fi kalamil qabri, bahwa kuburan itu berbicara. Bagaimana kuburan berbicara? Apakah berbicara seperti kita berbicara atau seperti apa? Nah, ini hakikatnya hanya Allah yang tahu. Karena kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran, kita lihat hadis-hadis misalnya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan di antaranya bahwa dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwa bumi pun berbicara. Ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan pesan-pesan yang dikandungnya. Bumi menceritakan, bumi bicara. Tetapi tentu kita tidak bisa memahami perkataan bumi. Sebagaimana misalnya Allah mengatakan bahwa semua yang ada di bumi ini, mereka semua beribadah dan bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai binatang sekalipun, burung-burung sekalipun, bahkan hajar, batu pun bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita tidak mengetahui tasbih mereka. Artinya Allah menakdirkan kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya itu bisa berbicara dengan bahasa yang tentu mungkin tidak dipahami oleh kita. Karena seandainya kita bisa mendengar semua suara yang ada di alam semesta ini, termasuk suara kuburan misalnya, maka tentu kita tidak akan bisa hidup tenang. Kita tidak akan bisa tidur nyenyak. Ya, kita lagi tidur, apalagi yang rumahnya di samping makam gitu ya. Wah, tiba-tiba, hey, kadieu, kadieu. Wah, kita langsung, ini siapa ini? Suara apa ini? Gitu ya. Nah, tetapi ini kita fahami sebagai bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi penglihatan manusia, pendengaran manusia ini Allah berikan keterbatasan dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Ya, karena kalau kita punya indera yang katakanlah terlampau maksimal sampai bisa mendengar segala hal yang tidak kita dengar saat ini, bisa melihat semua hal yang tidak bisa kita lihat saat ini, maka saya yakin kita akan dihinggapi, akan dikelilingi dengan perasaan takut. Bapak Ibu, jin itu ada atau tidak? Ada. Kita bisa melihat jin? Tidak. Kenapa jin itu disebut jin? Karena jin itu artinya makhluk yang tersembunyi. Jin, junun, janin. Ya, tiga kata ini adalah tiga kata yang berasal dari akar kata yang sama. Jin itu artinya makhluk berbangsa jin yang Allah ciptakan dari api. Janin, apa itu janin? Hah? Cikal bakal manusia yang ada di dalam perut ibu-ibu. Junun, apa itu junun? Junun itu gila. Majnun itu orang gila. Nah, ini tiga kata ini berasal dari satu akar kata yang sama. Kenapa? Karena pertama jin disebut jin sebab dia makhluk yang tidak bisa kita lihat. Janin, kenapa disebut janin? Karena janin itu hakikatnya tertutup oleh lapisan luar perut ibu-ibu. Tidak bisa dilihat. Junun, kenapa orang gila itu disebut majnun? Dan gila itu disebut junun. Karena orang yang gila itu akalnya tertutup, akal sehatnya tertutup. Ya, maka tiga benda ini atau tiga kata ini ya punya korelasi yang sama, yaitu ketertutupan. Nah, kembali bahwa kita ini tidak bisa melihat jin, ya, tidak bisa melihat jin dalam wujud aslinya. Adapun jin yang Allah berikan kuasa kepadanya untuk bisa mengubah wujudnya menjadi sesuatu, apakah menjadi manusia atau menjadi makhluk yang lain hingga kemudian bisa lihat oleh kita, maka ini lain persoalan. Ya, jin anu ngajirim kalau kata orang Sunda ya. Jin yang menyerupakan diri menjadi makhluk Allah yang lain. Mungkin atau tidak? Mungkin. Tetapi kalau ada orang yang mengklaim bahwa saya melihat
bentuk jin yang asli seperti ini, maka Imam Syafi'i sampai mengatakan, barang siapa yang mengaku kalau dia melihat jin, faqad kafara, sungguh dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah katakan kan dalam Al-A'raf bahwa jin atau syaitan itu innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la taranahum. Syaitan itu, ya, syaitan dari bangsa jin itu adalah makhluk yang mereka itu melihat kalian min haitsu la taranahum. Padahal kalian tidak bisa melihat mereka. Maka ketika kita takut kepada syaitan, walaupun kita tidak bisa melihat atau karena kita tidak bisa melihat syaitan itu seperti apa, maka fasta'id billah, kita mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kalau seandainya Allah memberikan kepada kita pendengaran yang maksimal, penglihatan yang maksimal, sehingga kita bisa mengindrai semua hal. Ngeret kakak tuh, uyuh, siut, kakenca, wah, kita takut. Baru tidur sebentar, tiba-tiba kita mendengar suara yang aneh. Oh, ini suara apa ini? Suara si Anu bukan, suara ini bukan, suara itu bukan. Ternyata, wah, kita lihat, wah, ada sesuatu yang tidak biasa kita lihat. Tentu akan sangat mengerikan. Jadi, difahami ini sebagai sebuah bentuk kasih sayang Allah kepada kita umat manusia. Nah, termasuk di sini adalah terkait dengan tema yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi adalah berkaitan dengan kalamul qabr, tentang ucapannya kuburan atau tentang bicaranya kuburan. Ya, disebutkan kubur itu setiap hari berbicara, terutama kepada mayit saat dia dimasukkan ke dalamnya, kata Imam Al-Qurtubi. Kemudian beliau mengutip sebuah hadis dari Imam At-Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke musala. Di sana beliau melihat beberapa orang sedang berbicara, sedang ngobrol, dan disebutkan mereka itu sampai tertawa terbahak-bahak sampai giginya terlihat. Gigi mereka terlihat, kan kita kalau udah asik ngobrolnya, apalagi di masjid ini, di tempat sholat, wah, sampai giginya itu terlihat. Ya, karena Rasul itu beliau sangat bukan beliau mahal senyum, beliau itu sangat murah senyum, tetapi kalau ketawa beliau memang sangat-sangat jarang ketawa berlebihan. Ya, sangat jarang beliau itu tertawa berlebihan. Makanya ada beberapa peristiwa yang membuat beliau kemudian tertawa sampai terlihat gigi gerahamnya. Ya, jadi beliau kalau ketawa juga, Masya Allah, ya tidak seperti saya lah. Kalau saya tertawa itu sampai terbahak-bahak. Beliau kalau tertawa itu, tertawanya apa ya Bu istilahnya? Kalau, ya betul, tertawanya sangat karismatik lah. Tidak ngakak kayak ya di acara-acara lawakan gitu ya. Sampai wah, pokoknya tidak terkendali begitu ya. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika beliau melihat para sahabat itu mereka tertawa, kata beliau, "Ama innakum law aktsartum dzikraha dimilladzat." Sesungguhnya andai saja kalian semua banyak mengingat si pemutus kelezatan. Apa itu? Yaitu kematian. Seandainya kalian banyak mengingat pemutus kelezatan, niscaya kalian tidak akan sempat melakukan seperti apa yang aku lihat. Tertawa sampai terbahak-bahak. Apalagi ini tertawanya di tempat sholat, di tempat ibadah yang seharusnya memperbanyak diri untuk mengingat akhirat, bukan malah bersenda gurau sampai ya melupakan bahwa kita akan kembali ke negeri akhirat. Kata Rasulullah SAW, kata beliau, niscaya kalian takkan sempat melakukan seperti yang aku lihat. Oleh karenanya perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus segala kelezatan. Karena sesungguhnya tidak lewat sehari pun melainkan kuburan itu berbicara mengenai dirinya. Ya, katanya, aku ini rumah pengasingan.
Ini kuburan yang bicara. Kata kuburan, aku ini rumah pengasingan. Ya, kemudian kata kuburan juga ana baitul wihdah, akulah tempat orang mengalami kesepian, ya. Aku ini rumah yang terasing, aku ini rumah yang sepi, aku ini rumah debu, dan aku ini adalah baitud dud, rumahnya cacing. Ini kuburan mengatakan demikian. Lalu kemudian Rasul mengatakan, dan apabila ada seorang mukmin dikubur, maka dia berkata, kuburan ini berkata, marhaban bika, ahlan bika, selamat datang kepadamu. Ketahuilah, kamu adalah orang yang berjalan di permukaanku, di atas punggungku, maksudnya di atas bumi, yang paling aku sukai. Maka bila hari ini aku telah menguasaimu dan kamu telah kembali kepadaku, maka akan kamu lihat apa yang aku perbuat terhadap dirimu. Lalu kubur itu melapangkan diri untuknya sejauh mata memandang. Jadi kubur yang, ya ini sekali lagi bahwa kubur itu bukan, alam kubur itu bukan kuburan. Ya, alam kubur bukan kuburan. Tapi bagi orang yang dimasukkan atau yang berpindah ke alam kubur, ya secara fisik mungkin dimasukkan ke dalam kubur, ya ke dalam kuburan. Yang secara kasat mata kuburan itu amat sangatlah sempit. Berapa meter tingginya? Kira-kira 1 meter setengah sampai 2 meter mungkin ya, 1 meter setengah lah rata-rata. Ya 1 meter sampai 2 meter. Kemudian dibuat sodetan begitu untuk liang lahat. Kemudian jenazah itu dikuburkan, disimpan di situ, ditutup dengan papan, kemudian ditimbun dengan tanah. Kemudian ya sudah, mayat itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya terbujur kaku di sana. Tapi Rasul mengatakan apabila mayat itu adalah orang yang beriman, maka kuburan itu melapangkan diri untuknya sejauh mata memandang. Jadi memang kita tidak bisa melihat bagaimana luasnya alam kubur karena kita masih berada di alam dunia. Ini bisa dialami oleh orang yang sudah berpindah alam dari alam dunia ke alam kubur atau alam barzah. Jadi dimensi kita dengan dimensi mereka sudah berbeda. Maka kita tidak bisa melihat apa yang mereka lihat. Ya. Kemudian kuburan pun membukakan untuknya pintu surga. Makanya nanti kita temukan dalam kitab At-Tazkiyah ini dikutip oleh Imam Al-Qurtubi bahwa sesungguhnya kuburan itu atau alam kubur itu adalah salah satu taman di antara taman-taman surga. Dan apabila ada seorang jahat atau kafir dikubur, maka dia berkata, tidak ada ucapan selamat datang untukmu, la marhaban bika, wala ahlan bika, tidak ada ucapan selamat datang untukmu. Jadi alam kubur pun atau kuburan pun menolak kedatangan orang yang kufur atau zalim ini. Ketahuilah bahwa kamu adalah orang yang berjalan di atas punggungku, di permukaanku yang paling aku benci. Maka bila hari ini aku telah menguasaimu dan kamu telah kembali kepadaku, maka akan kamu lihat apa yang aku perbuat terhadap dirimu. Rasulullah SAW beliau melanjutkan, maka kubur itu menghimpitnya sampai saling menangkup dan berantakanlah tulang belulangnya. Ikhwani fillah jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perawi berkata, demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menjalin jari-jarinya. Ya, sambil perawi itu mengatakan begini. Jadi Rasul itu beliau ketika mengisahkan tentang apa yang diucapkan oleh kuburan ini, beliau mengatakan maka kubur itu menghimpitnya sampai saling menangkup dan berantakanlah tulang belulangnya.
Nah, Rasul mencontoh mengisyaratkan begini, para sahabat yang mendengarkan juga ketika menyampaikan kepada tabi'in begini, terus ke bawahnya sampai kepada kita, mereka menjelaskan seperti ini. Jadi kuburan itu kemudian menghimpit orang yang dikubur, yang kufur itu, sampai mereka remuk seremuk-remuknya. Nah, maka di sini kita melihat bahwa kuburan yang merupakan salah satu di antara makhluk Allah, seperti yang Rasul sampaikan dalam sebuah hadis qudsi, ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah umumkan kecintaannya kepada Jibril. Wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan. Fahbibhu, maka cintailah si fulan olehmu. Maka Jibril pun mencintai orang yang Allah cintai. Kemudian Jibril katakan kepada malaikat-malaikat yang ada di langit, wahai malaikat-malaikat Allah, sesungguhnya Allah mencintai si fulan. Fahibbuhu, maka cintailah si fulan oleh kalian. Maka malaikat-malaikat di langit pun mereka semua mencintai orang yang Allah cintai. Setelah malaikat-malaikat di langit mencintai orang yang Allah cintai, Allah kemudian mencurahkan rasa cintanya ke alam dunia ini, sehingga semua yang ada di alam dunia ini mencintai orang yang Allah cintai. Kita dengar, kita lihat, kita baca bagaimana kuburan mengatakan, sungguh engkau adalah orang yang aku cintai. Karena kesolehanmu ketika kamu berdiri, berjalan, melangkah di atas punggungku. Dan demikian juga Rasul mengatakan bahwa ketika Allah membenci seorang hamba, Allah katakan kepada Jibril, sesungguhnya aku tidak suka, aku membenci si fulan. Maka setelah Allah umumkan kebenciannya kepada Jibril, Jibril pun membenci orang yang Allah benci. Lalu Jibril mengumumkan kepada malaikat-malaikat Allah yang lain yang ada di langit. Maka mereka pun ikut membenci makhluk yang Allah benci. Setelah malaikat membenci, kemudian Allah limpahkan, Allah turunkan kebencian itu kepada makhluk-makhluk yang ada di bumi. Maka semua makhluk bumi membenci orang yang Allah benci. Maka ikhwan fillah jamaah rahimani wa rahimakumullah, sungguh sangat beruntung ketika kita sudah meraih cinta Allah, ridho Allah, dan sungguh sangat rugi ketika kita mendapatkan murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta Allah, ridho Allah mendatangkan ridho makhluk yang lain. Ya, makhluk Allah yang lain. Tetapi kebencian Allah juga mengundang kebencian dari makhluk Allah yang lain. Makanya ulama mengatakan, kun ma'allah wala tubali. Tetaplah kamu berada bersama Allah, tetaplah menjadi hamba yang Allah cintai, wala tubali. Kalau kamu sudah bersama Allah, sudah bersama ridho Allah, maka kamu tidak perlu lagi peduli apapun. Jangan sampai kita kemudian berbuat maksiat kepada Allah demi orang yang kita cintai. Ya, sampai ada ulama yang membuat sebuah syair, la ta'silaha li ajli man tuhib, faqalbu man tuhib biyadi man asaita. Janganlah kamu berbuat durhaka, berbuat maksiat kepada Allah demi orang yang kamu cintai. Karena sesungguhnya hati orang yang kamu cintai ada dalam genggaman zat yang kamu durhakai. Nih, saat ini kita mendengar betapa ya hancurnya generasi bangsa kita. Saya sangat sedih ketika kemarin mendengar atau melihat ya di berita ada ratusan siswa di mana? Di Jawa Timur. Ya. Di Jawa Timur yang hamil massal. Ini subhanallah. Hamil massal. Kira-kira kenapa mereka bisa hamil? Pasti mereka berbuat zina. Karena sosok Maryam alaihissalam sudah tidak ada lagi. Maryam alaihissalam, ibunda Nabi Isa alaihissalam, adalah satu-satunya manusia atau wanita di dunia yang Allah takdirkan bisa hamil, melahirkan tanpa disentuh oleh seorang laki-laki pun. Kalau sekarang ada wanita hamil belum nikah, nah jangan kita terlalu husnuzon, wah itu kayaknya
mukjizat seperti yang Allah berikan kepada Maryam. Ini yang ada adalah sebuah bencana, sebuah musibah besar. Mereka berbuat zina dengan orang yang mereka cintai. Barangkali mereka diminta bukti cinta oleh kekasih-kekasih mereka. Ya, mungkin kalau bahasa kita apa ya, neng, kalau neng benar-benar cinta sama akang, sama aa gitu ya, aa, ya, yuk buktikan. Kita nyewa penginapan misalnya, atau kita berbuat zina di mana, ya, lalu kemudian si perempuan ini tidak bisa menolak karena dia mengatakan bahwa saya harus membuktikan cinta saya kepada laki-laki ini. Begitu terjadi perzinahan, hamil, tahu-tahu si emasnya kabur, pergi, ya, dia minta bukti, atau minta, bukan minta bukti, minta pertanggungjawaban dari laki-lakinya. Kata laki-lakinya, emang kamu yakin kamu cuma tinggal, cuma tidur sama saya? Kalau digituin gimana coba? Ya, ini kan sebuah bencana yang sangat besar bagi generasi kita, ya, khususnya kaum muslimin. Nah, ikhwani fillah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian Imam Al-Qurtubi mengatakan, dan beliau bersabda pula, Allah mendatangkan untuk si kafir itu 90 ekor ular, ya, atau 99 ekor. Andaikan seekor di antaranya menyembur bumi, maka bumi itu tidak akan menumbuhkan apa-apa sepanjang umur dunia. Jadi kalau ular ini mengeluarkan bisa, bisanya disemburkan ke bumi, maka bumi ini akan langsung gersang karena terkena bisa ular yang ada di alam kubur atau di kuburan orang kafir itu. Ya, ular itu menggigitnya terus-menerus sampai datangnya hari hisab. Ya, ini adalah salah satu berita yang buruk yang diberikan kepada orang-orang yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan kalau kita lihat ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa orang yang bakhil untuk mengeluarkan zakatnya, ya, maka harta yang mereka apa namanya, yang mereka timbun, tidak mereka keluarkan zakatnya itu, kemudian akan berubah menjadi seekor ular. Lalu ular itu akan melilit dan mematuknya dan mengatakan, ana kanzuk, akulah simpanan hartamu. Ana maluk, akulah harta benda yang kamu simpan, kamu kumpul-kumpulkan. Ya, bahkan wallahu alam. Ya, memang saya pernah melihat juga di beberapa video, ya, ada beberapa syekh yang menceritakan tentang orang-orang yang apa, yang kufur, juga orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat hartanya. Ya, saya pernah melihat, tapi wallahu alam ini apakah memang kisahnya nyata ataukah tidak, ya, karena kita tidak bisa memvalidasi berita yang seperti itu, ya. Kalau di kita, kata anak-anak sekolah mah itu kenapa kayak yang di film Indosiar, ajab gitu, ya. Tapi saya pernah lihat di YouTube itu, jadi ada seorang syekh, dia berceramah, kemudian dia mengisahkan tentang apa namanya, sebuah kuburan yang dihuni oleh banyak ular. Jadi ular itu datang masuk, ya, keluar masuk ke lubang kubur itu bergantian. Nah, ketika ditanyakan kepada orang yang tahu tentang siapakah jenazah yang di dalam kubur itu, maka orang banyak memberikan kesaksian bahwa dia adalah seorang yang kaya raya, tetapi dia kemudian kikir dengan hartanya dan dia tidak mau menunaikan kewajiban zakatnya. Jadi ini oleh syekhnya kenapa disampaikan, karena menjadi fenomena yang cukup jarang. Ya, seperti kita kan, kita sangat jarang, ya, melihat misalnya ada ada makam yang kemudian tiba-tiba makam itu apa namanya, muncul di sana ada sebuah lubang, lalu kemudian ular datang keluar masuk bergantian, dan ularnya bukan ular biasa, ya, gitu, misalnya ular kobra yang
apa yang cukup besar-besar gitu ya, sehingga membuat Syekh ini dia penasaran. Sampai kemudian beliau mencoba mengkonfirmasi kepada orang-orang yang tahu, kira-kira siapa, kira-kira kenapa sampai ada penampakan di mana ular datang bergantian. Ular ini ular beneran, bukan ular gaib ya, jadi bisa dilihat oleh mata kita ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian sabda Rasulullah SAW, beliau mengatakan sesungguhnya kuburan tidak lain adalah salah satu taman surga atau salah satu lubang neraka. Ini yang tadi saya katakan bahwa dalam sebuah hadis Rasul mengatakan innamal qabru raudatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar. Sesungguhnya kubur itu bisa jadi menjadi taman di antara taman-taman surga, atau bisa jadi menjadi lubang di antara lubang-lubang yang mengantarkan ke dalam neraka. Ya, karena kalau kita lihat hadis-hadis berkaitan dengan nikmat dan azab kubur, maka sungguh orang yang beriman, orang yang soleh, ketika mereka menempati kehidupan di alam kubur atau mereka berpindah tempat ke alam kubur, mereka sudah dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap pagi dan petang diperlihatkan kepada mereka tempat mereka di surga nanti. Sebaliknya, orang yang kufur kepada Allah, orang yang zalim, diperlihatkan kepada mereka setiap pagi dan petang tempat mereka di neraka nanti. Dan tadi disebutkan ya, bahwa orang yang mendapatkan kenikmatan di alam kubur, orang-orang yang soleh, mereka dilapangkan kuburannya sehingga tidak terasa sesak bagi mereka. Bahkan di lapangkannya bukan 1 meter, 2 meter, 3 meter, tapi sejauh mata memandang. Dan masya Allahnya tidak merasa apa? Tidak merasa keeng. Ya, kalau kita makan banyak kekhawatiran. Pertama, kalau kita ini ketika hidup di dunia kan, karena dunia itu memang sifatnya fana, kita sendirian di tempat yang gelap merasa takut. Kita sendirian di lapang atau di taman terbuka pun kita merasa takut. Ya, saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak, misalnya kalau kita pergi berjalan-jalan ke tempat terbuka, katakanlah kita ke puncak gunung yang indah, ya, di sana kita bisa memandang keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita menyadari bahwa kita ini sendirian. Gak ada orang yang ada di sana, tidak ada satupun manusia di sana. Kira-kira apakah kita kemudian merasa betah? Ya, pasti kita lama-lama keeng ya gitu, walaupun kita menikmati. Apalagi kalau misalnya kita berada di tempat yang gelap. Di tempat yang gelap, pengap, sempit, tidak ada orang yang menemani kita, pasti kita pun merasa sangat khawatir, sangat takut. Ya. Dan itu terbukti ya, banyak di antara kita yang tidak berani, bahkan sudah tua juga ada yang tidak berani tinggal sendirian di rumah. Ada yang tidak berani sendirian ketika gelap. Ya, dan ini yang jadi masalah, kadang suka ditularkan kepada anak-anaknya. Shh, jangan berisik. Takut loh malam-malam. Jadi anaknya teh jadi penakut. Ya, kadang ada orang tua yang nakut-nakutin anak. Ayo, nangis terus, mama bawa keluar, di luar gelap loh. Jadi akhirnya anaknya fobia sama kegelapan. Ya, bahkan kadang orang tua itu, jangan main keluar, di luar ayah curig. Jadi anak juga merasa takut, padahal anak sama ibunya, sama orang tuanya ketika ditanya, tahu gak curig itu apa? Nggak tahu, pernah lihat nggak bentuknya kayak gimana, nggak tahu juga. Nah, jadi ini juga salah satu hal yang harus kita taubati ya bapak ibu, supaya kita tidak merusak akidah anak-anak kita. Nah, kemudian Imam Al-Qutubi mengatakan, menurut riwayat Hannad bin As-Sirri dari Hasan Al-Ja'fi, dari Malik bin Mighwal, dari Abdullah bin Ubaid bin Umair, dia berkata, Allah menjadikan kubur itu punya lidah yang dapat berbicara. Maka dia berkata, hai anak Adam, kenapa kamu melupakan aku?
Tidak tahukah kamu bahwa aku adalah rumah cacing, rumah sepi, dan rumah sunyi. Kubur punya lidah. Jangan, tidak perlu kita cari, tak perlu kita pertanyakan gimana bentuk lidahnya. Ini merupakan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, yang pasti bahwa kalaupun betul kuburan punya lidah, lidahnya tidak akan sama dengan kita. Betul enggak? Saya berani ngadu, lidah manusia dengan lidah makhluk Allah yang lainnya sama atau tidak? Beda. Bahkan manusia juga lidahnya tidak sama. Lidah saya begini, kalau kata isi saya, si ayah meletahna ponok gitu ya. Ada juga yang lidahnya panjang gitu ya. Ada yang lidahnya bisa ketika dilipat itu dia bisa berbentuk bunga gitu ya. Itu masya Allah kan. Ya saya pernah ada beberapa orang yang saya kenal tinggal cenah urang mah bisa kieu digituin, masya Allah gitu ya. Lidahnya itu bisa berbentuk bunga. Ada yang ini lihat lidah saya pas dikeluarin gitu ujungnya tuh belah kayak ular. Lidah manusia dengan lidah makhluk Allah yang lain berbeda. Sesama manusia saja beda, apalagi dengan bukan manusia. Ya, lidah ular begitu, lidah kerbau, lidah sapi, lidah buaya, lidah buaya itu tajam-tajam. Ada lidah mertua ya. Ada lidah mertua Bu? Ya ada, bunga itu Mbak Ibu ya. Bunga lidah mertua. Kenapa saya pernah berpikir, kenapa kok ini disebut lidah mertua? Apa mungkin karena tajamnya gitu, padahal seingat saya mertua saya enggak setajam itu gitu. Ini saya enggak tahu ini apa ya namanya, ini kesalahan atau dosa orang yang memberi nama. Ya. Dan ini menjadi dosa jariah loh. Dia menamai lidah bunga apa pohon lidah mertua. Mungkin karena mertuanya begitu lidahnya tajam gitu. Sehingga dia kemudian membuat orang berasumsi sama bahwa lidah mertua itu seperti itu. Ada yang sempat viral kemarin, janda bodong. Ini kan masya Allah. Ya orang kita itu memang terlanjur kreatif lah. Terlanjur kreatif sehingga menamai sesuatu itu ya sekenanya. Tapi itu jadi keunikan. Ya. Jadi di sini Rasul mengatakan bahwa kubur itu punya lidah yang dapat bicara. Ya. Wallahu alam seperti apa tidak perlu kita cari tahu. Ya, bisi kita soak nanti pas kita ngelihat, oh ternyata ini lidah kuburan ya. Nanti kita malah enggak bisa tidur sama sekali. Nah, kemudian Hanad pula berkata, telah menceritakan kepada kami Waqi' dari Malik bin Mighwal dari Abdullah bin Ubaid bin Umair, dia berkata, sesungguhnya kubur itu benar-benar menangis dan dalam tangisnya dia berkata, aku rumah sunyi, aku rumah sepi, aku rumah cacing. Jadi ini adalah penyesalan yang diungkapkan, yang diekspresikan oleh kuburan ya. Terlebih ketika yang menempatinya adalah orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain, Imam Al-Qurtubi mengatakan dari Abu Umar bin Abdul Bar, dia menyebutkan Yahya bin Jabir At-Ta'i telah meriwayatkan dari Ibnu Aiz Al-Uzzi dari Ghudayf bin Al-Haris, dia berkata, saya pernah datang ke Baitul Maqdis bersama Abdullah bin Ubaid bin Umair. Dia berkata, maka duduklah kami ke dekat Abdullah bin Amr bin Al-As. Saya dengar dia berkata, sesungguhnya kuburan itu berbicara kepada manusia manakala dia dimasukkan ke dalamnya. Ya. Katanya, hai anak Adam, apakah yang telah memperdayakan kamu sehingga tidak mengingat aku? Tidak tahukah kamu bahwa aku adalah rumah sepi? Tidak tahukah kamu bahwa aku adalah rumah gelap? Tidak tahukah kamu bahwa aku adalah rumah kebenaran? Hai anak Adam,
apakah yang telah memperdayakan kamu sehingga tidak mengingat aku? Kamu benar-benar telah berjalan di sekitarku dengan sikap congkak. Jadi ini adalah apa ya namanya, teguran bagi kita ya. Jadi seandainya kita bisa mendengar suara teriakan dari kuburan itu, tentu kita akan betul-betul merasa takut. Ya, saya pribadi berkali-kali ikut memakamkan orang ya, masuk ke liang lahat ketika apa namanya? Nyanggap teh apa ya bahasa Indonesianya? Ya, ketika saya pokoknya memasukkan ya, menggotong dan memasukkan jenazah ke liang lahat itu, saya tidak mendengar. Seandainya mendengar mungkin langsung lari juga. Ya. Ya, kita ucapkan bismillah wa ala millati rasulillah, dengan nama Allah dan di atas millah atau ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita masukkan jenazah ke dalam liang lahat, kemudian kita tutup dengan papan, kita timbun dengan tanah. Ya, itu tugas kita. Ya, dan alhamdulillah Allah tidak membuat kita mendengar suara kubur ketika dimasukkan manusia atau jenazah manusia ke dalam kubur tersebut. Ya, dan memang tadi sekali lagi ini adalah salah satu bukti kasih sayang Allah kepada kita umat manusia. Nah, yang pasti tadi ada teguran dari kubur kepada kita bahwa kita ini manusia sungguh amat terlampau congkak, sombong ketika kita masih hidup. Ya, padahal kita semua kalau sudah meninggal, kalau sudah mati, ya hanya menempati sepetak tanah kubur yang ya tidak bisa berbuat apa-apa kita di dalamnya. Semewah-mewahnya rumah yang kita tempati di dunia, kalau sudah meninggal dunia, tempat kita adalah kuburan yang lebarnya kira-kira sama dengan yang lainnya, tingginya sama dengan yang lainnya. Ya. Sebanyak-banyaknya harta yang kita miliki, semewah-mewahnya mobil yang kita miliki, kalau kita sudah meninggal dunia, tetap yang dibawa untuk mengantarkan jenazah kita yang digunakan adalah keranda. Ya. Sebagus-bagusnya, semahal-mahalnya pakaian yang kita pakai ketika kita hidup, kalau kita sudah meninggal, yang kita pakai hanyalah kain kafan. Itu pun tidak akan bertahan lama. Ya, kain kafan itu akan segera lusuh, usang, habis dimakan oleh binatang yang ada di dalam tanah. Maka ketika kita ingat, ketika kita sadar bahwa kita akan seperti itu, maka ini yang membuat kita harusnya sadar, harusnya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang ada beberapa jasad manusia yang Allah pelihara. Ya, adalah jasad para nabi, jasad para syuhada, jasad orang-orang soleh yang Allah pilih bisa tetap utuh, bisa tetap segar tanpa termakan oleh ulat atau cacing dan sebagainya. Tapi pada umumnya tubuh kita ini adalah fana. Ya, dalam sebuah hadis semuanya Allah hancur leburkan kecuali apa? Ya, tulang ekor. Tulang ekor itulah yang kemudian nanti pada hari kiamat ketika Allah perintahkan Israfil untuk meniupkan sangkakala yaumul ba'fi, hari kebangkitan, maka tulang ekor inilah yang kemudian nanti akan seperti benih yang menumbuhkan tanaman. Kalau kita lihat sebuah benih, biji pohon, biji tanaman, ketika waktunya sudah harus menumbuhkan tunas, maka ya akan menumbuhkan tunas lalu kemudian menjadi pohon yang tinggi. Nah, demikian juga manusia ketika dibangkitkan nanti, dalam sebuah hadis itu dimulai dari tulang ekor, kemudian kembali kepada bentuk yang Allah kehendaki. Ya. Ala kulli hal, bahwa ketika kita menyadari itu semua, harusnya kita semakin tawadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kakek saya, ayah dari ayah saya,
meninggal tahun 90 berapa ya? Kira-kira 96. Ketika itu saya baru masuk ke kelas 1 MTS di pesantren. Nah, kemarin karena tanahnya dijual sebab ada ialah katakan ada ini di CPR, ada warga yang komplain katanya karena air sumur di tempatnya menjadi apa? Seperti berminyak gitu ya. Dan itu menyalahkan karena ada kuburan di situ, padahal kuburan itu sudah lama. Bahkan yang saya tahu kan kuburan itu ya kalau sudah lama malah menjadi apa ya namanya, menjadi gembur tanahnya kan, menjadi subur. Wah, karena banyak komplain segala macam gitu, dan memang waktu itu rawan banjir juga tempatnya. Akhirnya ayah dan kakak juga adik-adiknya sepakat untuk memindahkan memindahkan makamnya, kemudian tanahnya dijual. Karena tanah itu ada di tengah-tengah perumahan warga gitu ya. Nah, itu ternyata ketika dibongkar nyaris sudah tidak ada yang tersisa kecuali beberapa tulang ya. Kecuali beberapa tulang. Dagingnya sudah tidak ada, kain kafannya apalagi gitu ya. Hanya beberapa tulang saja yang masih tersisa, kemudian diangkut dan dipindah tempatkan. Bahkan ada satu kuburan adik dari ayah saya yang meninggal katanya waktu kecil, itu tidak ditemukan tulang belulangnya sama sekali. Jadi ada 3 makam di situ, ada makam kakek, kemudian ada makam kakaknya dari nenek, kalau neneknya masih hidup sekarang, kemudian ada makam dari adiknya ayah. Nah, yang 2 ini masih ada sisa-sisanya, tapi yang 1 sudah tidak bersisa sama sekali. Artinya bahwa ya kita pun nanti akan menempati tempat seperti itu. Maka tidak ada hal yang membuat kita bisa sombong sebetulnya ketika kita hidup di dunia ini. Nah, ini Masya Allah saya selalu terkesan dengan sosok Pak Haji Dadang ya, Allah yarham. Ya, Kang ini pasti kenal ya. Ayahnya Kang Luki yang punya warung pikmi itu, Masya Allah. Bagi saya pribadi beliau adalah seorang apa ya namanya, seorang kaya yang sangat tawadu. Beliau itu menurut saya, menurut keluarga kami itu adalah orang kaya, tapi dekat tinggal di jelema benghar. Karena beliau sangat ya sangat sederhana sekali. Ya, sampai kata ibu saya, karena satu angkatan katanya sama apa adiknya itu satu angkatan dengan ibu saya. Jadi ibu saya tahu dari zaman sekolah seperti apa. Tiba heulana cenah eta mah teu sigah jelema beunghar, teu sigah tidak seperti anak orang kaya. Dan ketika ayahnya meninggal, sekarang beliau jadi orang kaya, sama katanya, tidak seperti orang kaya juga. Jadi sangat sederhana, sangat tawadu, dan beliau termasuk teladan bagi saya dalam hal kedermawanan dan dalam hal semangat untuk beribadah. Jadi beliau itu setiap masuk masjid, masjid manapun, beliau pasti yang saya lihat itu melaksanakan sholat tahiyatul masjid, kecuali kalau ada khatib atau ada ustadz yang sudah duduk atau berdiri di mimbar menyampaikan tausiah, beliau langsung duduk. Tapi kalau tidak ada, beliau langsung melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Ini Masya Allah. Ya mudah-mudahan Allah memberikan ampunan dan memberikan rahmatnya kepada beliau. Nah, ikhwani fillah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ya, kata Imam Al-Qurtubi, Ibnu A'iz berkata, saya pernah bertanya kepada Mudhaif, ya, apa yang dimaksud dengan congkak atau faddad dalam riwayat tersebut, wahai Abu Ismail. Maka dia menjawab, seperti sikap sebagian kamu ketika berjalan. Jadi orang sombong itu terlihat dari cara dia berjalan. Biasanya orang yang sombong itu, yang congkak itu, kalau berjalan tidak pernah mau menunduk, ya, selalu menengadah. Kalau kita lihat lebih detail lagi, dadanya selalu dibusungkan, ya, dia selalu ingin terlihat lebih baik, lebih kuat dibandingkan dengan orang lain. Ya, makanya
Allah berkali-kali mengatakan dalam Al-Quran, Allah itu tidak suka orang yang apa? Yang bersikap sombong. La yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak suka orang yang bersikap angkuh atau sombong. Nah, termasuk ada nasihat dari Luqman Al-Hakim. Ya. Wala tusair haddaka. Jangan apa? Jangan mengangkat, jangan menegakkan. Ya, jangan menegakkan apa? Nih, kepala. Dan jangan berjalan seperti orang yang sombong, ya. Jadi, ya pokoknya bedalah orang sombong mah, gitu ya. Nah, ini adalah salah satu hal yang kemudian diingatkan oleh para ulama kita agar kita tidak bersikap sombong ketika kita masih hidup, karena kesombongan kita ini akan membuat alam kubur atau kuburan yang nanti ditempati oleh kita semua betul-betul murka kepada kita. Lalu seorang temanku, kata Ibnu Aiz, bertanya kepada Abdullah bin Amr, bagaimana kalau yang masuk kubur itu seorang mukmin? Dia menjawab, kuburannya dilapangkan, tempat tinggalnya dihijaukan, dan rohnya dinaikkan ke langit. Nah, ini adalah suatu kondisi yang sangat menyenangkan, membahagiakan, dan tentu membuat siapapun ingin mendapatkan perlakuan dan tempat seperti itu, ya. Dan ada yang pernah saya sampaikan bahwa ketika kita mendapatkan kesenangan di alam kubur, maka kesenangan itu akan terus kita dapatkan sampai hari kiamat. Dan ketika seseorang mendapatkan kesusahan, kesulitan, azab di alam kubur, maka azab itu tidak akan berhenti sampai kiamat ditegakkan. Ya, bahkan orang yang mendapatkan azab kubur, mereka sudah semakin khawatir. Kalau di alam kubur mereka mendapatkan azab yang begitu beratnya, maka mereka sangat-sangat khawatir bahwa azab yang akan Allah timpakan kepada mereka di kehidupan berikutnya tentu akan lebih apa? Akan lebih menyakitkan bagi mereka. Ya, makanya di bab-bab sebelumnya kita pernah membahas bahwa kuburan itu adalah awalu manazilil akhirah, adalah tempat persinggahan akhirat pertama. Sebelum kita masuk ke surga atau neraka, maka tempat kita adalah alam kubur. Baik buruknya nasib kita di akhirat nanti itu akan ditentukan oleh bagaimana kita di alam kubur. Ya. Dan kehidupan di alam kubur kita juga akan ditentukan oleh kehidupan kita di alam dunia. Kalau kita baik di dunia, insya Allah kita akan mendapatkan kelapangan di alam kubur. Kalau kita tidak baik, kita banyak ingkar kepada Allah, maka jangan salah, kita pun na'udzubillah akan mendapatkan kesempitan hidup di alam kubur nanti. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, barangkali itu yang bisa disampaikan pada kesempatan ini, ya. Intinya kalau saya baca beberapa riwayat yang lainnya hampir sama saja, ya. Intinya seperti itu, bahwa kuburan selalu mengecam orang-orang yang berbuat kufur, mengecam orang-orang yang berbuat maksiat, dan selalu memberikan ucapan selamat datang kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bisa menjaga keistiqomahan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita mendapat sambutan yang hangat dari alam kubur yang akan kita tempati nanti. Kita dilapangkan di alam kubur dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.